Arkip Negara Malaysia menyimpan dan menguruskan pelbagai rekod bersejarah untuk diabadikan bagi tujuan penyelidikan dan warisan khazanah negara. Bahan-bahan seperti dokumen, terbitan, peta, pelan, gambar dan filem disimpan rapi untuk rujukan atau penyalinan. Penyelidik yang berdaftar boleh menggunakan bahan ini bagi tujuan penyelidikan ilmiah, percetakan buku dan majalah, penerbitan dokumentari video dan filem atau boleh digunakan sebagai bukti kes di mahkamah. Proses mencari bahan di Arkip Negara Malaysia kini menjadi semakin mudah kerana satu sistem pandu cari atas talian telah dibangunkan. Selamat datang ke Arkip Negara. Boleh saya bantu Encik? Terima kasih, Puan. Saya nak buat kajian untuk tesis saya. Sudahkah Encik mendaftar sebagai penyelidik? Belum, Puan. Boleh bantu saya? Boleh, tak ada masalah. Mari saya tunjuk. Kemudahan atas talian ini dikenali sebagai Online Finding Aids atau OFA. Sistem ini telah dibangunkan untuk membolehkan penyelidik mengakses bahan pada bila-bila masa dan di mana jua. OFA ini juga membolehkan bahan digital dirujuk tanpa memerlukan penyelidik hadir Dewan Penyelidikan Arkip Negara Malaysia. Selain daripada itu, penyelidik boleh menempah bahan rujukan yang belum didigitalkan seawal 3 hari bekerja sebelum hadir ke Arkip Negara. Encik mempunyai email peribadi yang aktif? Ada, Gmail, Puan. Sila gunakan akaun email seperti Yahoo atau Gmail. Akaun Hotmail dan email berkelompok tidak boleh digunakan untuk tujuan pendaftaran OFA. Jom kita mulakan pendaftaran sebagai penyelidik OFA. Layari ofa.arkip.gov.my. Klik pada butang pendaftaran baru OFA. Seterusnya, isikan maklumat pada setiap medan. Jangan tinggalkan mana-mana medan. Dah lengkap? Sila semak semula semua medan untuk memastikan tiada medan yang tertinggal. Jika semuanya sudah lengkap, taip kod verifikasi dan tandakan petak "Saya bersetuju dengan terma dan syarat" dan seterusnya klik butang hantar. Encik akan menerima mesej pendaftaran berjaya. Kemudian, log masuk ke akaun email Encik. Sekarang, buka email daripada noreply@arkip.gov.my dan klik pautan biru ini untuk mengaktifkan pendaftaran sebagai penyelidik. Yeay, tahniah. Pendaftaran Encik sebagai penyelidik sudah berjaya. Oh, bagus sistem OFA ni. Cepat dan mudah. Sebagai penyelidik yang berdaftar, anda layak untuk membuat tempahan sebanyak 5 bahan arkip yang belum didigitalkan seawal 3 hari bekerja sebelum anda hadir ke Dewan Penyelidikan untuk merujuk bahan tersebut. Sekiranya anda membayar yuran langganan sebanyak RM10 sekali seumur hidup, anda layak untuk melihat keseluruhan helaian bahan arkip yang telah didigitalkan, membeli bahan arkip yang telah didigitalkan dan seterusnya memuat turun bahan tersebut setelah bayaran dibuat. Bayaran boleh dibuat melalui FPX atau kad kredit. Jom kita lihat langkah-langkah penggunaan OFA. Layari ofa.arkip.gov.my. Klik butang log masuk sistem OFA. Isikan alamat email dan kata laluan yang digunakan semasa pendaftaran dan klik hantar. Anda akan lihat paparan seperti ini. Jom kita mulakan carian. Taipkan kata kunci yang berkaitan atau tajuk penyelidikan dalam medan carian di sudut atas sebelah kanan skrin OFA. Hasil carian bahan arkip mengenai kata kunci yang dicari akan dipaparkan. Sekiranya anda ingin membuat carian terperinci untuk mencari maklumat lebih khusus, klik pada carian terperinci,
Kemudian, masukkan maklumat pada mana-mana medan yang dikehendaki dan klik cari. Senarai bahan-bahan yang berkaitan dengan carian terperinci akan dipaparkan. Sekiranya bahan itu telah didigitalkan, anda boleh terus klik untuk paparan di sebelah kiri senarai bahan untuk melihat imej bahan tersebut. Sekiranya anda berminat, anda boleh membeli bahan tersebut secara atas talian. Jika bahan tersebut masih belum didigitalkan, anda boleh membuat tempahan untuk merujuk bahan fizikal di Dewan Penyelidikan pada tarikh yang telah ditetapkan. Anda juga boleh layari OFA untuk membuat carian awal sebelum anda hadir ke Dewan Penyelidikan. Anda cuma perlu mencatatkan maklumat mengenai nombor penerimaan, tajuk bahan dan lokasi bahan tersebut. Kemudian, bawanya bersama ke Dewan Penyelidikan untuk tujuan rujukan bahan serta penyalinan bahan tersebut. Wah, mudahnya dengan menggunakan OFA. Betul. Ianya mudah dan memang menjimatkan masa.